Halo pemirsa, tentu tak bangga mendapatkan kenyataan ini. The Economist Intelligence Unit menyebut Indonesia sebagai penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Hasil kajian terhadap food loss dan food waste menunjukkan secara rata-rata satu orang Indonesia menyumbang 115 sampai 184 kilogram sampah makanan per tahun. Imbasnya terhadap bumi kontan karena dalam setahun menghasilkan 7,29% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia. Tidak bisa tidak, mengelola sampah termasuk sampah makanan wajib hukumnya. Mimpi pun ditegakkan pemerintah, yaitu mengurangi sampah antara 30 hingga 70% pada tahun 2025 nanti. Sekaitan food loss dan food waste, apa sebenarnya masalah utama yang harus dipecahkan? Mulai dari masalah di hulu hingga ke hilir. Bagaimana dengan gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi makanan? Masih doyan nyampah makanan atau telah dipengaruhi gaya hidup sadar lingkungan? Pemirsa, untuk membahas topik ini, kami mengundang narasumber-narasumber kompeten. Saya Rika Amru, inilah Green Talk. Bersama saya, Pak Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, serta Mbak Anissa Ratna Putri, Consulting Manager Waste for Change. Pak Arifin, hasil kajian Bappenas yang juga bekerja sama dengan Waste for Change yang dirilis bulan Juni lalu menyebutkan kalau timbulan food loss and food waste di negara kita menyebabkan kerugian ekonomi. Ini nggak main-main ternyata angkanya, Pak. 213 hingga 551 triliun rupiah per tahun. Setara dengan 4-5% PDB Indonesia per tahun. Pak, ternyata sudah sampai di tingkat ini kerugian dan keparahan food loss dan food waste kita. Kenapa ya, Pak? Oke, jadi sebelumnya saya terangkan dulu pengertian food loss and food waste. Jadi ini ada dua hal, yaitu susut pangan dan limbah pangan. Artinya, food loss and waste ini adalah penurunan kuantitas pangan yang terjadi karena tindakan dari pelaku pangan sepanjang rantai pasok pangan, dari produksi sampai konsumsi. Susut pangan itu terjadi pada tahapan produksi, pasca panen dan penyimpanan, serta pemrosesan. Sedangkan limbah pangan atau food waste itu terjadi di tahapan distribusi, dan sampai ke meja makan kita, itulah kira-kira yang terjadi. Nah, dari kajian yang kami lakukan, yang Mbak Wike sampaikan tadi, tiap orang itu menyumbang sekitar 115 sampai 184 kilogram per kapita per tahun. Atau setara, kalau ditotalkan, itu 23 sampai 48 juta ton per tahun. Itu selama dari tahun 2000 sampai 2019 studi kita. Nah, kalau kita lagi yang paling besar, timbulan food loss terbesar terjadi di tanaman pangan, khususnya padi-padian. Nah, kalau yang paling tidak efisien adalah hortikultur, yaitu di sayur-sayuran. Kita tahu sayuran ini produksi yang cepat busuk, sehingga kalau tidak cepat ditangani di tempat terjual, pasti akan segera menjadi limbah. Itu kira-kira. Nah, sebagaimana kami sampaikan tadi, ini menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, timbulan food loss and waste ini berdampak pada kehilangan nilai ekonomi sekitar 4-5% dari PDB kita. Atau kalau dirupiahkan setara sekitar 231 sampai 551 triliun rupiah per tahun. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi sosial, food loss and waste juga berdampak pada kualitas dan keamanan pangan itu sendiri, yaitu menyebabkan kehilangan kandungan gizi atau energi yang setara dengan porsi makan 61 sampai 125 juta orang, rata-rata orang Indonesia, atau sekitar 29 sampai 47% dari populasi yang kita miliki di Indonesia. Yang terakhir, dampak food loss and waste juga pada sisi lingkungan. Timbulan food loss and waste ini menghasilkan total emisi gas rumah kaca sebesar sekitar 1.700 megaton karbon dioksida ekuivalen
di mana untuk menyerap jumlah tersebut dibutuhkan pohon setara dengan luas wilayah Jawa dan NTB. Itulah kira-kira dampak dari food loss and waste ini, Mbak. Oke, angkanya seperti yang tadi kita sebutkan, Pak, kerugian ekonomi itu 213 hingga 551 triliun rupiah. Ini angka yang tidak main-main. Kenapa bisa sampai sebesar ini, Pak? Apa sebetulnya faktor yang paling signifikan membuat hitung-hitungan kerugiannya itu sampai sebesar ini? Ya, ini proses yang panjang dari rantau pasok pangan, mulai dari produksinya sampai di meja makan kita. Nah, kajian yang kita lakukan itu paling banyak terjadi selama proses panen dan pasca panen. Itu yang terjadi untuk food loss-nya, sedangkan untuk limbah pangannya itu seperti yang kami sampaikan sebelumnya pada tahapan konsumsi dengan 80%-nya berasal dari rumah tangga. Oke. Nah, artinya kita juga mengidentifikasi ada 18 penyebab langsung dan juga yang tidak langsung terhadap food loss and waste di Indonesia ini. Penyebab langsung ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aktor di rantai pasok pangan yang secara langsung menyebabkan food loss and waste. Sedangkan yang tidak langsung itu dari indirect penyebabnya, yang seperti kondisi sistem ekonomi, budaya kita, dan politik dari sistem pangan kita yang juga mempengaruhi timbulan-timbulan dari food loss and waste ini. Nah, ada lima faktor atau lima penyebab dan pendorong utama. Antara lain yang pertama adalah kurangnya penerapan good agricultural practices atau GAP dan good handling practices atau GHP. Ini selama proses produksinya dan juga selama logistiknya ini banyak kurang bagus. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana logistik pangan, termasuk rendahnya kualitas ruang penyimpanan. Yang ketiga adalah relatif panjangnya dan rendahnya efisiensi rantai nilai bahan pangan yang kita miliki. Kemudian kurangnya informasi dan edukasi pelaku pangan dan konsumen. Kita terbiasa menyisakan makanan dan sebagainya. Dan belum baiknya perilaku dan preferensi konsumen. Kita lebih sering makan, memesan makan yang berlebihan, tapi waktu kita santap tidak kita habiskan. Itu kira-kira beberapa penyebab yang utama yang hasil kajian kita, Mbak. Oke, beberapa saja sudah banyak sekali tadi yang disampaikan Pak Arifin dari 18. Nah, saya ke Mbak Anissa. Dari sejumlah faktor yang mempengaruhi banyaknya food loss dan waste ini, saya ingin mengacu dulu ke masalah gaya hidup konsumen dan masyarakat. Kalau dari temuan atau kajian yang dilakukan oleh Waste for Change, tren konsumsi masyarakat ini sebenarnya seperti apa sih dari tahun ke tahun, Mbak Anissa? Semakin buruk, semakin baik, atau bagaimana? Terima kasih, Mbak. Selama ini yang kami kaji itu berfokusnya sebenarnya terhadap timbulan food loss dan food waste-nya. Jadi bukan ke pola konsumsinya itu sendiri. Namun kita bisa lihat dari hasil timbulan food loss dan food waste yang terdata, itu diketahui bahwa timbulan food waste itu dari tahun ke tahun itu proporsinya semakin besar dibanding dengan proporsi food loss. Jadi dari tahun 2000 sampai tahun 2019, itu proporsi food waste semakin lama semakin menaik dibandingkan total food loss and waste, sementara proporsi food loss itu cenderung menurun, sehingga bisa dilihat bahwa pola konsumsi masyarakat kita itu sepertinya semakin lama semakin tinggi, karena proporsi food waste itu kan sebenarnya dari timbulan sampah yang dihasilkan, sampah makanan yang dihasilkan oleh masyarakat ya tadi yang sudah sampai ke meja makan kita, kurang lebih seperti itu, Mbak. Pola konsumsi masyarakat kita yang menaik itu artinya kalau kuantitasnya bertambah tapi tidak terbuang, itu kan artinya tidak menyebabkan food waste. Artinya kalau dari data yang ada seperti yang Mbak Anissa sampaikan tadi, semakin banyak food waste atau sampah makanan yang dibuang oleh masyarakat, begitu? Ya, dari tahun ke tahun semakin naik trennya, Mbak. Oke, secara sederhana artinya gaya hidup kita sebagai bagian dari masyarakat dalam menyampah makanan ini bertambah buruk?
Ya, karena timbulan sampah makanannya juga menaik, Mbak. Jadi asumsinya bisa demikian. Baik, Mbak Anissa dan Pak Arifin, kita akan berbicara dan berdiskusi lagi mengenai food loss dan waste ini di segmen selanjutnya, juga bersama narasumber-narasumber lain. Pemirsa, Green Talk akan segera kembali. Minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water. Minuman. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi mengenai pengelolaan food loss dan waste di Indonesia. Pak Arifin, pandemi ini membuat food loss dan waste ini semakin genting atau justru membaik? Ya, dua-duanya bisa terjadi, Mbak. Kalau kita lihat tadi, faktor dan pendorong utama di Indonesia itu bisa bermacam-macam. Nah, selama ini kalau kita lihat pengelolaan food loss selama tahapan panen dan pasca panen hingga pengolahan dan pengasahan masih kita temui praktek-praktek dari pelaku pangan yang menyebabkan hilangnya atau terbuangnya pangan selama proses itu, seperti yang kami sampaikan tadi. Selain itu, sarana dan prasarana logistik, pergudangan dan terforestasi yang belum memadai juga menyebabkan relatif tingginya kehilangan dalam proses ini. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan adalah mendorong sarana dan prasarana untuk mengurangi food loss tadi dan distribusi pangan. Nah, selama pasca pandemi ini, ternyata distribusinya cukup gencar dilakukan. Jadi, tapi di sisi produksinya itu karena mungkin PPKM yang dilakukan sehingga banyak juga kegiatan di level on farm atau di level produksi yang terganggu. Jadi di sektor produksi mungkin berkurang, tapi di sektor konsumsinya makin meningkat. Nah, sangat penting untuk selalu kita lakukan edukasi dan pendampingan kepada petani dan nelayan supaya tadi menerapkan pola-pola pertanian yang baik dan juga handling yang baik, sehingga para petani dan nelayan bisa memproduksi bahan pangan sesuai standar dan kebutuhan. Selain itu, kehilangan pangan ini juga atau susut pangan ini juga dapat diolah menjadi bahan baku pakan ternak. Jadi kehilangan itu bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Karena kalau untuk ternak itu mungkin konsumsi kualitasnya tidak sebesar yang kita lakukan untuk konsumsi manusia. Itu
selama pandemi ini yang berlangsung demikian, Pak. Baik. Kalau tidak bisa didistribusikan, mereka olah lagi menjadi bahan baku untuk pakan ternaknya. Baik. Sudah bersama kita juga ini Pak Yono Reksoprojo, Executive Committee IBCSD atau di Indonesia Business Council for Sustainable Development, dan Mbak Eva Bahtiar, Founder dan CEO Garda Pangan. Pak Yono, dunia usaha ini atau IBCSD secara khusus ini meluncurkan program Gotong Royong Atasi Susut dan Limbah Pangan atau GRASP 2030. Apa goalnya, Pak? Oke, pertama-tama saya sampaikan dulu bahwa pendekatan kami di IBCSD itu lebih mengacu kepada tujuan global. Jadi ada SDG program, ada 17 poin dalam SDG program yang kemudian kami coba telaah apa-apa saja yang menjadi faktor penting untuk bisa mendukung program yang 17 itu menjadi satu kenyataan. Dari sini kami melihat bahwa peran pengelolaan pangan ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Sebagai salah satu contoh misalnya, bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia yang kira-kira 1% per tahun, 25 tahun dari sekarang akan bertambah 25%. Lahan kita tidak bertambah karena wilayah kedaulatan itu remain. Nah, di sisi lain Indonesia tidak berdiri sendiri. Negara seperti Tiongkok sebagai salah satu contoh juga tumbuh yang kira-kira sama. Dalam waktu 25 tahun dari sekarang, ini akan terjadi penambahan penduduk sebanyak jumlah mereka sekarang ditambah jumlah total penduduk Indonesia di Indonesia pindah semua ke Tiongkok. Nah, mau dikasih makan apa misalnya? Nah, itu sebabnya kemudian kami melihat bahwa ada beberapa hal yang penting untuk bisa dilakukan agar ketersediaan pangan itu bisa tetap terjamin. Ketersediaan pangan ini juga penting dan ada kaitannya dengan kebutuhan industri. Contohnya misalnya ketersediaan air. Nah, kalau misalnya kita melakukan tata kelola atau budaya yang tidak memperhatikan soal tadi itu ya, loss di bagian hulu dan waste di bagian hilir, maka tentunya ketersediaan air ini yang dipergunakan untuk pertanian itu akan terbuang sia-sia. Padahal pada saat kita membutuhkan listrik untuk industri, listrik seperti geotermal saja membutuhkan air. Dan kemudian juga PLTN misalnya kalau kita pakai nuklir butuh air, itu sebagai salah satu contoh kaitan-kaitannya. Ini sebabnya kemudian kami mencoba untuk berinisiatif bekerja sama dengan satu organisasi P4D yang kebetulan memiliki target-target yang sama. Bahwa di tahun 2030 nanti kami berharap bahwa terjadi pengurangan setidaknya sebesar 50% dari food loss and food waste di Indonesia. 50% target kami itu yang targetnya yang 2030? Iya, itu kira-kira 50% yang secara ambisius kami mencoba mendorong ke arah sana dengan melakukan upaya-upaya perubahan kultur supaya kita bisa lebih lagi tahu bagaimana caranya melakukan pengelolaan dengan baik dan benar. IBCSD bukan pakar yang pengolah pangan gitu ya, jadi kami akan mengandalkan ahli-ahlinya, tapi yang akan kami lakukan di sini adalah mendorong satu budaya yang kemudian lebih bertanggung jawab dan melakukan pengelolaan pangan dengan baik dan benar. Kira-kira itu. Ya, Pak Yono, saya yakin pasti banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong budaya itu, tapi boleh tidak di-share dua upaya utama? Baik, ada beberapa hal saya kira kalau dilihat dari dua upaya utama, yang paling pasti adalah bagaimana cara melakukan produksi daripada pangan yang baik. Kemudian handling dari storage, bagaimana cara melakukan penyimpanan karena kerusakan pangan bisa terjadi di situ. Kalau boleh ditambah tiga lagi, maka processing juga akan menjadi satu hal yang penting, distribusi di pasar, dan juga bagaimana cara melakukan atau mengkonsumsi produk-produk pangan tersebut. Nah, ini adalah tata budaya yang penting untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas, sehingga kalaupun mereka melakukan pengelolaannya sendiri, maka apa yang dikelola itu memang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau itu dorongan budaya di sisi hulu ya Pak ya, kalau di sisi hilir ada tidak Pak dorongan budaya untuk mengubah gaya hidup masyarakat?
Oke, kalau di sisi hilir seperti itu, very simple. Karena hilir itu akan ditentukan oleh misalnya saja supermarket, orang-orang yang bekerja di bagian retail, restoran-restoran yang bekerja di bagian retail. Bagaimana dia bisa menyajikan makanan dengan harga tertentu yang pas untuk dikonsumsi total. Nah, ini yang paling penting karena banyak sekali kita lihat sampah pangan dari yang dihasilkan di sektor hilir yang disebabkan oleh makanan yang sisa atau potongan-potongan dari makanan yang tidak dimasukkan ke dalam menu makanan tersebut. Baik. Pemirsa, kita juga mengundang Mbak Eva Bahtiar, founder dan sekaligus CEO Garda Pangan. Sudah bersama kita, Mbak Eva. Ini Anda mendirikan Garda Pangan, tujuannya menyelesaikan masalah food waste di Indonesia. Apa saja yang sudah dilakukan Garda Pangan, Mbak? Ya, thank you Mbak. Jadi memang kita berdiri sejak 2017 dan fokusnya memang di isu food loss dan food waste. Jadi nggak cuma food waste aja. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya secara general kita nyebutnya food rescue Mbak. Jadi intinya menyelamatkan supaya makanan itu terhindar dari potensi terbuang. Jadi memang programnya ada banyak karena memang sumber food loss dan food waste itu kan tadi dari berbagai lini ya Mbak. Nah salah satunya misalnya kita menemukan bahwa salah satu food waste terbesar itu datangnya dari berbagai industri makanan. Jadi yang kita lakukan adalah kita menjalin kemitraan dengan mereka, kita menjalin kemitraan dengan restoran, hotel, kafe, bakery, di mana kalau mereka punya makanan surplus yang masih dalam kondisi edible, yang masih sangat layak makan gitu Mbak, yang biasanya selama ini mereka buang gitu karena belum ada treatment-treatment tertentu. Nah, itu yang kita pick up untuk kemudian disortir dulu dan didistribusikan ke warga prasejahtera yang membutuhkan. Jadi intinya kita menyelamatkan supaya daripada terbuang masih banyak nih orang yang sebenarnya akan dengan senang hati menerima makanan itu gitu ya, Mbak. Kemudian yang kedua juga kita ngambil dari event-event, Mbak. Jadi kalau event-event di Indonesia itu kita tahu ya, Mbak, banyak banget potensi makanan surplusnya, misalnya dari wedding, kalau ada conference, misalnya festival, selamatan, pesta, apapun lah. Kalau ada makanan surplus yang berpotensi terbuang, itu juga bisa panggil kita. Kemudian yang ketiga juga kita melakukan food rescue dari lahan-lahan pertanian. Karena memang sebenarnya ada banyak kasus ya Mbak, yang paling sering kita temukan itu dua kasus. Yang pertama memang buah dan sayur yang secara penampilan tidak sempurna atau kita sebutnya dengan ugly produce gitu. Yang sebenarnya masih sangat layak makan tapi memang masyarakat kita belum terbiasa ya Mbak. Soalnya kalau kita ke pasar pun biasanya cenderung untuk beli makanan atau sayur tuh yang cantik, yang mengkilat gitu ya. Padahal sebenarnya banyak buah dan sayur yang mungkin cuma cacat dikit kulitnya tapi sebenarnya it's perfectly okay untuk dimakan. Dan pola konsumsi makanan kita yang sangat picky itu sebenarnya bikin sampai 40% buah agri produce ini tidak dikonsumsi. Kemudian yang kedua, ketika pandemi ini sering banget kasus ini Mbak, harga komoditas anjlok. Jadi petani itu berada dalam kondisi sulit gitu karena kalau harganya anjlok mereka bahkan tidak bisa membayar buruh panen. Jadi banyak sekali kita temui petani-petani yang akhirnya memilih untuk membiarkan hasil panennya di lahan. Jadi ya udah daripada mereka rugi, jadi dibiarin aja membusuk di lahan. Itu juga yang kita coba selamatkan. Kurang lebih seperti itu sih Mbak dan beberapa program edukasi lainnya. Oke, ini menarik sekali ya istilahnya food rescue begitu ya. Nah di segmen selanjutnya ini mungkin saya minta penjelasan juga dari Mbak Eva. Kemana makanan-makanan yang sudah direscue ini distribusikan? Tapi kita harus jeda lagi sejenak. Mbak Eva, juga sebelumnya Pak Yono dan Pak Rifin. Pemirsa tetaplah bersama Green Talk. Semarang Mega Undian First Reward total 1 miliar. Hadiah yang super.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Green Talk. Nah, ini soal food rescue tadi Mbak Eva. Seperti apa distribusinya dan kemana saja? Iya Mbak, jadi sebenarnya distribusi makanan yang kita selamatkan itu lebih untuk ini aja ya, daripada terbuang aja sebenarnya. Nah, kita jadi pengen memberikannya ya ke orang-orang yang memang paling membutuhkan akses pangan. Jadi sejauh ini kita bagikannya ke warga prasejahtera yang membutuhkan gitu. Tapi memang kita nggak asal pilih Mbak, tempatnya itu kita benar-benar ada assessment full, jadi untuk memastikan bahwa mereka betul-betul orang yang membutuhkan. Kemudian kita juga perlu tahu banyak aspek-aspek teknis gitu ya, jadi misalnya demografinya seperti apa, kalau misalnya 100% muslim misalnya berarti nggak boleh ada makanan non-halal ke situ. Kalau lebih banyak lansia berarti kita nggak boleh kasih makanan yang terlalu banyak gula atau kadar susunya misalnya. Jadi hal-hal seperti itu Mbak. Oke, ini dari sisi hilir lagi. Nah ini saya terpikir lagi nih tadi karena Mbak Eva juga food rescue-nya itu dari sisi hulu. Kembali ke Pak Arifin. Pak Arifin, sebetulnya ini ada problem laten dalam produk pertanian kita yang mungkin sebagian tidak tahan lama seperti sayur-sayur dan sejumlah buah-buahan. Ini apa bisa dibilang kita tidak maju-maju nih dalam penyimpanan makanan produk pertanian, Pak Arifin? Ya, itu memang hal yang selama ini belum diperhatikan secara spesifik. Mungkin kita selama ini lebih asik dengan aspek produksi. Nah, sekarang sudah waktunya kita kembangkan lagi bagaimana logistik ini bisa lebih terjamin lagi sehingga food loss bisa kita kurangi sebanyak mungkin. Nah, ini tentunya memerlukan dukungan dari banyak pihak. Kita sudah berbicara dengan para peneliti dari perguruan tinggi, juga dari lembaga riset, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas value chain kita sehingga produksi yang dihasilkan di sektor on-farmnya bisa dibawa ke marketingnya dengan baik. Itu yang memang betul kita akui itu masih belum optimal sehingga kita akan lakukan lebih bagus lagi. Nah, kita fokus ke wilayah-wilayah yang menjadi pusat produksi dulu sekarang. Misalnya untuk sayur hortikultura, produksi kita kan di sekitar Jabodetabek. Sementara konsumen terbesar adalah di wilayah perkotaan. Nah, itulah yang kita lakukan saat ini. Nah, itu kita lakukan bersama-sama dengan petani, tapi tidak dalam individual, tapi lebih banyak dalam bentuk korporasi. Apakah itu dalam bentuk kooperasi dengan bumdesnya atau sebagainya, sehingga mereka secara bersama-sama bisa mengelola produknya dengan baik. Dan kita berikan juga aspek-aspek penyuluhan, teknologi tepat guna, teknologi digital dan sebagainya. Jadi bagaimana mempercepat informasi antara sisi demand dengan sisi supply itu yang kita lakukan sekarang, Mbak. Baik, Mbak Anissa, mungkin banyak atau paling tidak sebagian dari kita itu menyadari bahwa food wastage atau food loss dan food waste ini ada hubungannya dengan kelaparan, begitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih seharusnya menyeimbangkan antara produksi dan konsumsi makanan? Tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Rudi ya, sebenarnya untuk saat ini kan sebagian besar mindset-nya itu adalah produksi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi agar menghindari adanya food loss and waste yang banyak, sementara sebenarnya masih banyak orang yang membutuhkan makanan dan masih ada orang yang kelaparan, itu sebaiknya mindsetnya berubah bahwa produksinya itu harus diefisienkan dengan cara menghindari adanya food loss dan food waste, sehingga nanti produksi makanan yang keluar itu memang bisa termanfaatkan lebih banyak daripada yang terbuang, kurang lebih begitu Mbak. Nah, saya masih penasaran ini soal goal yang ditetapkan oleh IBCSD ya, Pak Yono. Itu secara konkret sebetulnya seperti apa sih? Ini bersifat mandatory atau masih bersifat sukarela? Oke, upaya ini akan dilakukan
pertama-tama dengan cara sukarela, karena saya kira kalau kita ingin melakukan perubahan kultur atau budaya, kita tidak bisa lakukan itu dalam bentuk paksaan. Nah, ada beberapa hal saya kira yang akan penting untuk menjadi perhatian nanti adalah mungkin banyak usaha-usaha startup di Indonesia yang bergerak di bidang pangan yang kemudian tertarik untuk juga ikut di sini. Ini akan menjadi satu hal yang saya kira menarik untuk bisa mengajar masyarakat kita untuk bisa menghargai tata kelola pangan yang baik. Antara lain misalnya, kalau kita sekarang pergi ke restoran, kita harus tahu betul dan si restoran harus juga siap betul untuk menyediakan porsi-porsi yang memang habis pakai atau habis makan. Ada beberapa restoran sebetulnya yang sudah kami perhatikan cukup menarik itu, bahwa dia akan melakukan satu denda kalau misalnya makanan yang dia ambil atau diambil oleh customer-nya ini tidak bisa dihabiskan. Ini khususnya untuk restoran-restoran yang kita bayar satu kali tapi boleh makan sepuasnya. Nah, hal-hal seperti ini saya kira akan menjadi satu hal yang menarik untuk bisa dipertimbangkan nanti, apakah bisa menjadi salah satu cara untuk pengurangan food loss and food waste tadi. Nah, di ujung daripada kegiatan kami juga tentunya nggak bisa hanya melihat sektor hilir ya, tapi juga sektor hulunya. Bagaimana produsen-produsen pangan ini juga bisa mengambil satu keputusan yang tepat untuk bisa menentukan di mana melakukan peternakan atau juga misalnya melakukan pertanian, sehingga tidak ada satu kesempatan gagal pangan panen misalnya gitu ya di tempat-tempat tersebut yang menyebabkan terjadinya potensi food loss. Jadi memang banyak yang masih perlu dilakukan. Secara konkret kami masih melihat bagaimana cara yang paling tepat untuk bisa dilaksanakan. Sektor pendidikan menjadi satu hal yang kami pentingkan, karena lewat sektor pendidikan khususnya untuk anak-anak dan kemudian sampai ke usia dewasa, ini menjadi pemain yang paling penting dalam perubahan budaya ini. Kira-kira itu pendekatan kami. Baik, selain menyebabkan kelaparan, food loss dan food waste yang tinggi juga berimbas terhadap lingkungan dan bumi. Kita akan membahas ini sesaat lagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pemirsa tetaplah bersama kami. Upgrade paket combo First Media Anda dan daftarkan pembayaran tagihan menggunakan auto debit kartu kredit. Dapatkan diskon 25% dan reward hingga 250. Imbas food loss dan waste ini terhadap bumi itu dalam setahun paling tidak menghasilkan 7,29% dari total emisi gas rumah kaca. Pak Arifin, Bapak Nas ini sudah menjabarkan pentingnya mengelola food loss dan waste ini untuk pembangunan rendah karbon dan juga ekonomi sirkular. Seperti apa bisa dijelaskan ini, Pak? Ya betul, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, food loss and food waste ini berpengaruh terhadap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, khususnya dari sisi proses produksinya. Tadi Mas Yonro sampaikan berapa air yang dibutuhkan, berapa lahan yang dibutuhkan, tentunya ini menghasilkan emisi. Nah, kalau kita bisa menghemat dari kehilangan dan susut ini, tentunya kita tidak perlu lagi meningkatkan produksi, tapi kita optimalkan produksi yang ada. Nah, itu yang kita lakukan saat ini melalui ekonomi sirkular tadi. Jangan
yang dimaksud dengan ekonomi sirkular tidak ada limbah yang terbuang. Limbah pun bisa kita proses lagi untuk menjadi input bagi produksi selanjutnya. Nah, terkait di bidang pertanian misalnya, kalau di proses produksi tidak semuanya bisa terjual atau terdistribusikan, tentunya bisa diolah kembali, bisa menjadi pupuk organik dan sebagainya. Itu yang kita lakukan, yang kita maksud dengan ekonomi sirkular. Demikian juga di sisi hilirnya, kalau limbahnya tidak bisa dikonsumsi sampai tuntas, tentunya bisa kita upayakan untuk produk-produk yang lain, seperti untuk tadi yang kami sampaikan, bahan baku untuk pakan ternak dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan. Baik, ini juga saya mengutip dari kajian Bappenas ya Mbak Anissa ya, dari kacamata sosial, kehilangan kandungan energi yang hilang akibat food loss dan waste diperkirakan setara dengan porsi makan 61 juta hingga 125 juta orang per tahun. Ini angka yang cukup mengejutkan begitu. Nah, kalau dari kajian-kajian dari Waste for Change ini Mbak Anissa, kita bisa berkaca dari negara mana? Apa yang bisa kita adopsi? Ya, jadi cukup banyak ya negara yang punya policy terkait food waste, khususnya di Amerika itu ada beberapa food bank dan ada regulasi juga yang mengatur mengenai food bank, begitu juga dengan Perancis, di mana food bank itu tidak hanya menjadi wadah untuk voluntary menyalurkan makanan, tetapi juga secara regulasi diatur sehingga nanti tanggung jawab makanan yang disalurkan tersebut sudah berpindah dari produsennya ke food bank yang menyalurkannya, sehingga nanti itu karena sudah diatur dari regulasi akan mempermudah juga nih untuk para produsen makanannya menyalurkan makanannya, karena seringkali ada kekhawatiran juga Mbak terkait tanggung jawab penyaluran makanan ini. Jadi produsennya mungkin agak khawatir nanti siapa nih yang disalahkan kalau makanannya ini misalnya kondisinya dalam kurang baik dan seterusnya. Jadi salah satu negara-negara yang bisa dipelajari mungkin itu ya, dan mungkin Mbak Eva bisa kasih informasi lebih lanjut karena lebih ahli di situ juga. Oke, sebelum Pak Eva, saya ingin ke Pak Yono terlebih dahulu. Ini soal tantangan, pasti dalam mencapai target-target ini ada sejumlah tantangan. Nah, tantangan terbesar dalam penerapan strategi pengelolaan food loss dan waste di Indonesia ini apa Pak Yono? Ya, ini perubahan mindset yang kita sasarkan, perubahan budaya yang kita sasarkan, dan kesadaran yang kita perlu sampaikan. Jadi apa yang kita lihat hari ini yang sudah dicatat itu kemungkinan besar hanya tip of the iceberg. Jadi dari apa yang terjadi dan bisa direfleksikan dalam bentuk angka, di balik itu ya tadi Pak Arifin juga sudah menyinggung, ada permasalahan lahan, soal hutan yang harus ditebang pohonnya karena harus ditanam tanaman makanan, ada efek gas rumah kaca, dan kemudian ada harga pangan yang akan naik terus karena ketersediaan pangan makin turun, ada kesulitan air bersih untuk bisa diminum, kemudian ada lahan-lahan yang tererosi karena hutannya dipotong dan seterusnya, climate change, loss of biodiversity, loss of wetlands, ini berlipat-lipat. Nah, kalau ini tidak kita handle sejak awal, maka prinsip-prinsip yang diutamakan dalam Sustainable Development Goal, yaitu people, planet, and profit, ini nggak akan pernah bisa tercapai. Nah, ini akan berpotensi untuk menyinggung pada SDG yang nomor 16 soal perdamaian. Karena bila nanti di satu saat satu negara kesulitan memberi pangan pada masyarakatnya, ya tidak diragukan lagi akan terjadi konflik kiri dan kanan dan seterusnya. Saya kira ini rembetan-rembetannya panjang, dan ini yang kami khawatirkan. Untuk itu kami penting untuk memfokuskan diri untuk melakukan pembenahan pada perubahan kultur tata kelola pangan bagi masyarakat. Ya, Mbak Eva tadi sudah didapuk oleh Mbak Anissa untuk melengkapi penjelasannya. Silakan. Iya Mbak, sebenarnya kalau policy kita tuh beruntung karena sebenarnya udah ada banyak studi kasus di negara-negara tetangga ya Mbak ya. Jadi betul kalau kata Mbak Anissa, Perancis itu merupakan salah satu negara yang paling sedikit food waste-nya karena mereka juga punya banyak sekali policy yang mendukung untuk itu ya Mbak. Salah satunya adalah mereka punya aturan bahwa seluruh supermarket,
industri makanan itu dilarang membuang makanan yang masih edible. Kalau bandel akan dikasih penalti gitu, atau mereka harus bayar denda yang cukup besar. Jadi akhirnya mereka diwajibkan untuk mendonasikan makanan itu ke food bank setempat atau ke charity-charity gitu. Jadi memang ada aturannya. Jadi aturan itu mengikat dan mau nggak mau industri nggak bisa nakal lagi gitu. Kemudian kalau di segi konsumsi di hilirnya, kita bisa contoh Korea Selatan ya Mbak. Dulu tuh di awal tahun 90-an mereka pernah punya masalah food waste yang sangat besar, karena orang Korea kan terkenal makanannya tuh banyak side dish-nya. Nah itu yang sering nggak habis, tapi kemudian akhirnya pemerintah mereka menerapkan pay as you throw policy. Jadi mereka harus bayar biaya sampah sesuai dengan berat sampah makanan yang mereka hasilkan per rumah tangga gitu. Dan dalam waktu 10 tahun itu luar biasa signifikan dampaknya. Jadi itu juga bentuk jenis-jenis policy kreatif lah ya sebenarnya yang bisa kita coba terapkan. Kalau di Indonesia memang kita sampai sekarang masih terus mendorong supaya kalau bisa Indonesia tuh punya regulasi khusus juga yang mengatur tentang food waste ini. Bentuk polisinya seperti apa, saya rasa kita nggak bisa juga asal langsung menjiplak gitu ya Mbak, mentah-mentah polisi di negara lain, karena mungkin behavior orangnya berbeda, tingkat penerimaannya berbeda, jadi kita tetap harus riset yang mendalam juga sih untuk ini. Polisi seperti apa yang paling tepat sehingga probabilitas keberhasilannya juga lebih tinggi. Pak Arifin, mungkinkah kita mengadopsi atau mengadaptasi dengan beberapa modifikasi seperti contoh Prancis dan Korea Selatan itu? Ya, itu masih sangat mungkin, Mbak. Tapi intinya, seperti yang disampaikan Mas Yono tadi, yang pertama adalah kita perlu merubah mindset. Perubahan perilaku sepanjang rantai nilai pangannya dari produsen sampai konsumen. Di tingkat produsen, seperti yang kami sampaikan tadi, bagaimana para petani atau nelayan ini bisa memproduksi dengan praktek-praktek pertanian yang bagus, sehingga limbah-limbah itu atau susut ini bisa kita kurangi. Tapi yang lebih penting lagi, seperti yang disampaikan Mbak Eva dari Garda Pangan dan juga dari West Watching tadi, adalah bagaimana mengedukasi konsumen ini. Tapi itu juga perlu diimbangi dengan memperkuat regulasi yang ada dan juga mengoptimalkan pendanaan kita. Kalau misalnya dari sisi hulunya, kita akan optimalkan betul pendanaan untuk memperbaiki infrastruktur pangannya. Kemudian juga menciptakan regulasi sehingga ada koordinasi baik di tingkat nasional maupun regional dan juga koordinasi antar lembaga. Karena ini kalau di daerah nanti ada dinas sampahnya, ada dinas pertaniannya, dan sebagainya. Regulasi tapi yang, seperti apa yang urgent harus diperkuat, Pak Arifin? Regulasi bagaimana kepada para penghasil atau penyedia jasa pangan, seperti restoran dan sebagainya, dengan aturan-aturan seperti yang diterapkan di Korea, di Singapura, dan sebagainya itu bisa kita adopsi sebenarnya di sini. Dan itu potensinya sangat besar, terutama juga dari perhotelan, bila hotel biasanya menyelenggarakan resepsi pernikahan. Nah, di situ banyak sekali pangan yang tidak habis dikonsumsi. Nah, itu harus ada aturan-aturan yang mendukungnya. Karena ada aturan internal di beberapa hotel yang besar, mereka tidak boleh sama sekali membuang, menyampaikan atau memanfaatkan sisa pangannya. Nah, itu nanti kalau ada aturan dari pemerintah, tentunya mereka akan ikut. Nah, itu yang akan kita lakukan. Kemudian juga mengefisienkan dari distribusi sampai ke konsumsi ini. Nah, kita sekarang lagi mengembangkan percontohan pemanfaatan susut dan limbah pangan ini di beberapa kota dan kabupaten sehingga bisa didaur ulangkan tadi. Ini yang kita lakukan sekarang, Mbak. Baik, artinya sesaat lagi kita akan menunggu ya regulasi-regulasi yang diperkuat atau mungkin regulasi-regulasi baru untuk mendukung upaya pengelolaan food loss dan waste ini ya Pak Arifin ya. Bapak-bapak dan ya, Ibu-ibu, kita masih punya segmen terakhir untuk menyampaikan closing statement. Pemirsa tetaplah bersama kami. Upgrade paket combo.
Dimulai dari Pak Yono. Pak Yono, kita bisa apa dalam waktu yang singkat lah, paling tidak setahun ini atau mungkin 3 tahun hingga 5 tahun mendatang? Oke, saya kira dalam situasi pandemi COVID ini di mana kita diajarkan untuk bisa menerima new normal, saya kira bagian dari new normal dan semangat new normal yang didorong oleh pandemi COVID ini bisa menjadi satu batu loncatan yang penting untuk bisa merubah tata kelola dan tata cara kita mengkonsumsi makan, mempersiapkan makanan untuk bisa lebih bertanggung jawab. Dengan demikian mungkin kita akan banyak membantu. Ingat bahwa setiap sapi yang kita makan itu, kalau kita buang gas dari knalpot sapi itu juga ternyata mengeluarkan emisi gas karbon yang bisa merusak lingkungan. Jadi saya kira ini satu hal yang saya kira penting untuk bisa dipelajari masyarakat dan sebaiknya kita memperhatikan ini untuk masa depan yang lebih baik. Baik, pertanyaan yang sama untuk Mbak Anissa. Kalau menurut saya ke depannya yang perlu diperkuat yaitu kolaborasi antar pemangku kepentingan di Indonesia, antar pemerintah, swasta maupun dengan NGO dan lembaga penelitian. Kemudian juga mungkin bisa set up template-template untuk ke depannya itu apa, bagaimana perencanaan untuk pendataan food loss and waste-nya dan seterusnya sehingga ke depannya nanti bisa lebih record seperti apa sih kondisi food loss and waste di Indonesia. Makasih, Mbak. Baik, Mbak Eva. Iya, Mbak. Kita sebenarnya happy banget akhirnya tahun ini kita bisa ngomongin food loss dan food waste secara terbuka dan meluas gitu. Dulu inget banget waktu kita start Garda Pangan di 2017, isu food loss and waste itu sama sekali bukan isu yang seksi gitu ya. Sekarang akhirnya kita punya data food loss and food waste nasional pertama yang dibuat oleh Bappenas dan Waste for Change. Kita juga happy banget karena itu bisa jadi dasar penentuan kebijakan seterusnya gitu ya, Mbak. Jadi harapannya sebenarnya ketika isu ini sudah mulai makin digencarkan, ya harapannya kita bisa mulai gerak sama-sama jadi lebih semangat gitu lah, Mbak, dan kolaborasi dari berbagai pihak itu memang mutlak diperlukan. Baik, terakhir closing statement dari Pak Arifin. Ya, terima kasih. Dari kajian yang kita laksanakan ini telah membuka mata kata kita semua dan menjadi upaya untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya kita mengatasi masalah food loss and waste ini. Nah, dalam hari ini betul pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah hanya berperan sebagai enabling government. Kita sebagai fasilitator, kita inovator, kita kadang-kadang implementor, juga memonitor dan sebagainya. Jadi perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan yang disampaikan tadi. Dan di sini kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk mengatasi food loss and waste. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana dan harus kita mulai dari sekarang. Dan ini juga betul sejalan dengan tujuan kita mencapai target-target Sustainable Development Goal seperti yang disampaikan Pak Yono tadi, khususnya goal tentang sustainable production and consumption. Jadi kita harus memproduksi secara bertanggung jawab dan mengkonsumsinya secara bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Arifin. Sebelumnya Mbak Eva, Mbak Anissa, dan Pak Yono sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dalam pengelolaan susut makanan dan sampah makanan di Indonesia. Seperti kata Pak Arifin tadi, kita mulai dari diri kita, dari hal-hal yang sederhana dan dimulai dari sekarang. Pemirsa, sampai di sini Green Talk kali ini. Ayo jaga bumi, selamatkan masa depan kita. Saya Rika Amru pamit, sampai jumpa.